Seorang bandit terekam CCTV mencuri motor di sebuah area parkir apotek Jalan Raya Tandes Lor, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya pada Sabtu 8 April 2023 siang. Akibatnya, motor Honda Beat milik karyawan bagian marketing obat amblas digondol pelaku. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku tampak mengenakan kaos oblong lengan pendek, berwarna hitam, bercelana panjang, dan juga berhelm. Jika dihitung durasi pelaku tiba lalu memulai aksinya hingga berhasil mencuri motor tersebut, ternyata hanya membutuhkan waktu tak lebih dari 18 detik. Sementara itu, pada tanggal 3 Mei 2023, Kanit Reskrim Polsek Tandes Polrestabes Surabaya, Ibda Yoga Prihandono mengatakan, pihak korban telah melaporkan insiden pencurian motor terekam CCTV tersebut ke markasnya. Kini proses penyelidikan mulai dari olah tempat kejadian perkara hingga memeriksa sejumlah saksi atas kejadian tersebut sedang dilakukan oleh pihaknya, guna mengungkap dan menangkap pelaku kejahatan jalanan tersebut.